Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Koko Ci. Kali ni Cikiah nak kongsi tentang ni pula. Nikah darah daging sendiri. Individu dedah rahsia yang amat besar. Apa ceritanya ni? Jeng jeng jeng. Cikiah baru-baru ni ada jumpa satu video dari channel YouTube Eva C yang sengaja bagi cerita palsu ya. Sebenarnya cerita dia tu tak adalah palsu. Elok je cerita dia yang dicuri dari Cosmo tu. Tapi disebabkan gambar thumbnail video dia memang menipu sangat bagi Cikiah, itu yang Cikiah panggil palsu. Dalam video tu, dia bagi tajuk yang cakap pasal satu pasangan suami isteri ni sebenarnya adik-beradik sama ayah. Tapi tak tahu sebab ayah diorang dulu pernah kahwin dua senyap-senyap dekat Thailand. Okey, cerita betul, tak tipu. Tapi tajuk pun tak tipu juga. Apa masalahnya? Masalahnya ada dekat gambar thumbnail video bila diletak gambar Syamsu Yusof, Ira Kaza dengan Kaza Saisi. Memanglah diorang tak cakap yang Syamsul dengan Ira ni orang dalam berita tu. Tapi kenapa nak kena letak gambar tu? Kalau baca dari sumber dia Cosmo tu, cerita sebenarnya dia cakap pasal pasangan suami isteri tadi tu. Kemudian cerita pasal diorang ni dah ada anak seorang terpaksa bercerai disebabkan bapak diorang dulu kahwin senyap-senyap. Tapi persoalannya, mana cerita pasal Syamsul dengan Ira? Thumbnail kalau nak views pun tak apa, tapi janganlah sampai langsung tak ada kaitan dengan video. Cik Kia nak kata tak ada kaitan pun tak boleh lah sebenarnya. Ada kaitan. Syamsul dengan Ira pun kahwin dekat Thailand. Tapi bukannya diorang ni adik-beradik yang berkahwin. Lain jadinya kalau ada orang yang salah faham bila baca tajuk je dan tengok thumbnail tapi tak tengok video. Okeylah korang, itu je perkongsian Cik Kia kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Gah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.